Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang wewenang dan delegasi. Apa itu wewenang? Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Contohnya, seorang manajer organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah atau tugas, serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Wewenang ini merupakan hasil delegasi pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi. Seorang manajer perlu memiliki keterampilan delegasi. Delegasi yang tepat tentunya akan menghasilkan hasil kerja yang optimal. Delegasi adalah mempercayakan tugas kepada orang lain atau tim untuk melakukan tugas yang menjadi kewajiban kita. Delegasi juga terkait dengan empowerment, membantu tim agar meningkatkan skill dan kapabilitas melalui tugas-tugas yang dikerjakan. Kapan delegasi itu dilakukan? Tentunya pada saat seorang manajer memiliki banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya, sedangkan due date-nya itu sudah ditentukan. Ya. Sebelum delegasi itu dilakukan, kita perlu bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Ya. Apakah tugas yang didelegasikan dapat dikerjakan oleh orang lain? Ya. Apakah kita juga bisa melakukannya ataupun orang yang lain yang kita delegasikan itu bersedia atau tidak? Jika jawabannya iya, maka pertanyaan kedua. Yang kedua adalah apakah delegasi yang kita lakukan atau tugas yang kita berikan itu dapat memberi kesempatan berkembang untuk tim? Karena tadi delegasi itu pasti kaitannya dengan empowerment, ya, pemberdayaan. Jadi bukan asal kita memberikan tugas kepada seseorang atau bukan hanya kita menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan kita. Namun apakah pekerjaan yang kita berikan atau tugas yang kita berikan kepada seseorang itu dapat memberikan kesempatan agar mereka itu mengembangkan skillnya atau kompetensinya atau kapabilitasnya dalam tugas-tugas tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah tugas yang diberikan itu berulang di lain waktu? Nah, ini tentunya perlu dipertimbangkan juga. Jika pekerjaan ini akan berulang di kemudian hari, maka perlu kita mendelegasikan pekerjaan kita. Kemudian ada waktu. Apakah kita punya waktu untuk mengerjakan? Tentunya waktu ini yang menjadi permasalahan, ya, pada seorang manajer. Ya, tentunya kalau kita pekerjaan kita banyak, deadline-nya juga saling mendekati, perlu, ya, delegasi pekerjaan kita kepada orang lain. Yang kemudian hasil akhir. Nah, seberapa penting kualitas hasil akhir yang akan diperoleh? Nah, bagaimana teknik melakukan delegasi dengan efektif? Ya. Yang pertama itu kita harus menjelaskan dulu hasil akhir dari pekerjaan yang kita delegasikan. Contohnya, kita harus menjelaskan dulu apakah yang perlu dilakukan oleh penerima tugas. Contohnya itu membuat laporan penjualan. Nah, yang kedua, beri batasan. Tentukan batasannya. Contohnya, laporan penjualan yang digunakan itu 5 tahun terakhir agar seseorang itu bisa melakukan tugasnya itu dengan baik. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Jelaskan juga ini tanggung jawab mereka itu untuk apa dan bagaimana. Terus sampaikan juga due date-nya, ya, misalnya 1 minggu, 2 minggu pekerjaannya itu harus diselesaikan. Kemudian fokus pada hasil akhir dan lakukan evaluasi. Jadi fokus pada akhir, ya, pada hasil akhir, bukan caranya. Kadang seseorang itu mengerjakan dengan teknik yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Beri kebebasan untuk mereka melakukan teknik-teknik yang biasa mereka kerjakan, ya. Jadi beri kebebasan agar mereka bisa menyampaikan kreativitasnya. Yang penting hasil akhirnya baik. Kemudian kontrol secara berkala. Nah, ini juga
pekerjaan yang sudah kita berikan kepada orang, tentunya kita harus kontrol secara berkala agar hasilnya itu dapat lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.